Bila mana kita ingin melihat utuhnya Indonesia, mari kita cermati, wahai anak bangsa. 22 April 1922 merupakan sebuah karya agung, sebuah perjalanan pemerintahan, yang mana pemerintahan di negeri Java atau di kerajaan sudah mulai adanya suatu perubahan revolusi hukum. Diawali oleh Stadtblad yang menyatakan mewakili negara di hadapan hukum. Disitulah awal start perubahan dari sistem kerajaan kesultanan berubah menjadi hukum positif, yang mana para penggagas karya hukum itu emang dari Netherlands East India. Itu adalah dari revolusi perubahan geopolitik dunia, dari revolusi Prancis, revolusi Inggris, termasuk Amerika sendiri merubah suatu tatanan Anglo-Saxon, Continental, Bretton Woods. Dan keputusan raja itu menyikapi akan adanya perubahan besar. Dari situ saya menggagas dan berpikir bagaimana membentuk suatu pemerintahan suatu saat bila mana kita diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Esa membentuk sebuah negara dan bangsa yang berdaulat. Oleh sebab starta hukum mewakili negara di hadapan hukum, itu melihat dari sosiologi adanya 4 starta sosial secara kodifikasi dan unifikasi, yaitu 1. Bangsa Barat, bangsa Timur Tengah, bangsa Tiongkok, dan bangsa pribumi itu sendiri. Dari 4 starta inilah yang menjadi acuan untuk mencapai suatu keadilan sosial di dalam masa perubahan dan peralihan dunia. Oleh sebab 1920 sudah terjadi era perang dunia. Jadi ngarso dalem sampean dalem ingkang sinuwun, keputusan raja itu akhirnya dimaklumatkan menjadi suatu dasar awal pemerintahan Netherlands East India yang disetujui oleh Raja Surakarta Adiningrat yang mewakili para raja-raja dan para sultan waktu itu. Oleh sebab itu, kami pemuda-pemuda menyatukan suatu sikap, satu gerakan untuk mewujudkan suatu tatanan era baru. Kami menyingkapi dan membaca secara teliti produk kod sivil atau kodifikasi hukum itu sendiri. Lahirlah gerakan-gerakan suluh Indonesia Muda sampai pada puncaknya 1928. Para jong-jong yang ada sepakat untuk menyampaikan maklumat kesepakatan menjadi sumpah bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Disitulah awal cikal bakal bangsa yang akan kita gagas, bangsa yang akan kita dirikan bersama, menjadi pondasi jiwa kita, perjuangan kita, walaupun jeruji dan pengasingan yang harus dihadapi. Itulah fakta perjuangan. Dan disitulah mulai kita bergerak dan selalu bergerak, muncullah beberapa gerakan-gerakan pemuda. Tan Malaka, Walter Mungin Sidi, dan bagian-bagian daripada gerakan Indonesia Menggugat. Dan saya lihat perkembangan dunia mulai menggeliatnya di 1942. Jepang mulai menggagas menguasai Asia Tenggara dan Asia Raya. Dari situ mulai jiwa saya menggelegar bahwasannya hari ini kita akan mendapatkan pengharapan yang besar, yang selama ratusan tahun bangsa kita
tertanam oleh kolonial dan feodal. Di situ saya mulai merancang dan merancang, pikiran saya tidak pernah berhenti sampai kapanpun sebelum Indonesia saya lahirkan dan saya merdekakan. Itulah Indonesia menggugat. Soekarno bukan apa-apa, tapi Indonesialah semesta saya. Indonesialah cita-cita yang sebenarnya. Perlu kau canamkan, wahai generasi yang sedang mencari kebenaran sejarah. Dan aku mulai berpikir keras bagaimana aku melayani kata orang Jepang, padahal itu bukan. Pemuda-pemuda membentuk gerakan yaitu PETA. Dari situlah kami belajar militer, dari situlah kami belajar strategik. Seperti apa dan harus bagaimana kita akan menghadapi kedepannya. Dan atas rahmat berkat Tuhan Yang Maha Esa, pikiran dan yang saya canangkan ternyata menjadi kenyataan. Menggelegarnya perang dunia dan terjadinya ledakan bom atom di Hiroshima Nagasaki, disitulah awalnya dari awal bangsa Indonesia dan pergerakan Indonesia menggugat menjadi suatu kenyataan. Dan hari itu juga kami Indonesia menggugat menuntut kepada Jepang untuk segera dan sekiranya kami membentuk suatu badan persiapan kemerdekaan. Dan disitulah gagasan-gagasan pikiran Indonesia berdaulat. Indonesia memiliki jiwa, Indonesia memiliki martabat, dituangkan di dalam satu badan persiapan kemerdekaan. Dan atas puji rahmat Tuhan semesta alam, Indonesia dikumandangkan, Indonesia menjadi kenyataan, menjadi negara yang berdaulat dan diakui menjadi negara yang merdeka. Bunga.